Kamado Tanjiro merupakan tokoh utama dalam serial Kimetsu no Yaiba yang sangat digemari oleh penonton karena sifatnya yang sangat baik. Tanjiro memiliki indera penciuman yang sangat tinggi yang bisa digunakan bahkan untuk mencium kehadiran iblis sekalipun. Sebelum menjadi Demon Slayer, Tanjiro dikenal di desa sebagai anak laki-laki dengan indera penciuman yang kuat. Dia mampu mencium bahkan aroma yang sangat halus sekalipun serta melacak lokasi mereka dengan akurasi yang sangat mengerikan dari jarak jauh. Apalagi sifatnya yang berbau mantan. Alah. Tanjiro memiliki tengkorak yang sangat keras, bahkan sempat disamakan dengan batu oleh iblis kuil. Ia bisa menyerang lawannya dengan keras atau menjatuhkan mereka sepenuhnya hanya dengan kepalanya. Tanjiro mengaktifkan Demon Slayer Mark untuk pertama kalinya saat bertarung dengan Upperman 6, Gyutaro. Demon Slayer Mark ini akan meningkatkan kecepatan, kekuatan, serta kelincahannya yang hingga 10 kali lipat yang membuat Tanjiro dapat mengalahkan iblis yang jauh lebih kuat darinya. Sejak kecil, memang Tanjiro telah menjaga 6 saudara kandungnya. Maka dari itu, dia bisa menjadi sosok kakak yang baik bagi teman-temannya dan bisa menerima amukan dari Inosuke dan Genetsu yang cukup parah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tanjiro dalam menjadi sosok yang dapat diandalkan oleh teman-temannya. Dia melindungi semua orang terdekatnya, baik itu saudara hingga teman-temannya. Tanjiro melewati pertarungan panjang terutama dengan Mujan, hanya untuk menolong adiknya. Dan untuk mengalahkan Mujan bukan perkara yang mudah. Masa tersulitnya adalah ketika Tanjiro mendapat cakaran dari Mujan. Kita tahu bahwa cakaran Mujan sangat berbahaya, bahkan ia dapat menjadikan Tanjiro sebagai iblis dengan darahnya. Tanjiro sempat kewalahan dan beberapa alternatif untuk menyelamatkannya pun bermunculan. Salah satunya adalah meminta bantuan Yushiro. Meskipun kita tahu mungkin hal ini tidak akan terlalu berdampak baik, tapi setidaknya ia mampu mengurangi kadar racun yang masuk dalam tubuh Tanjiro. Mujan berkata pada saat itu kalau Tanjiro berhasil lolos dari maut dan bertahan hidup, Tanjiro akan menaklukkan cahaya matahari. Tanjiro juga akan jadi raja terkuat di antara para iblis. Karena pemberian darah Mujan itu, Tanjiro berujung menjadi iblis. Akan sangat sulit membuat Tanjiro kembali seperti semula. Resikonya bisa berakibat pada kematian Tanjiro.